Oppo A7 CPH1901 kondisinya buruk. Ini sudah dicoba masuk recovery mode, tidak bisa. Langsung saya bongkar. Untuk IMMC-nya saya cek menggunakan ISP UV. Ini sudah saya pasangkan kawat jumper untuk ISP UV-nya. Selanjutnya buka UV di checklist bagian direct IMMC. Nah, ini sudah terbaca untuk IMMC-nya. Tapi kondisinya sudah urgent. Ini langsung di backup di bagian serpatnya, di set di 48 untuk clock. Itu yang di backup, modem dan lain-lain yang penting-penting saja. Selanjutnya pindah ke tab IMMC General untuk backup boot 1, boot 2 dan user area. Untuk di user area di backup 32 MB saja. Tujuannya hanya untuk membackup di bagian partisinya saja, yang nantinya untuk mengembalikan backupan file modem 1, modem 2 dan kawan-kawan. Nah, ini hasil backupannya. Sebelum di repartisi, lakukan iris IMMC juga di factory iris IMMC-nya. Pindah di IMMC partisi, untuk user areanya di checklist. Ini clock di set auto, langsung read partisi setting. Ini sudah di partisi ulang, device partisi komplit. Selanjutnya masukkan file dump backupan tadi yang 32 MB. Ini tujuannya untuk membentuk partisi yang untuk mengembalikan file backupan modem, modem 1, 2 dan lain-lain.
ini di bagian user area path sudah terbentuk partisi, tinggal mengembalikan file backupan modem 1, modem 2 dan kawan-kawan. Setelah selesai, pilih factory image, masukkan file OPPO A7. Kalau sudah, langsung di-write-kan saja. Ini error rate di bagian user data, diabaikan saja karena ini tidak terlalu penting. Subscribe dan bagikan. Terima kasih. Wassalam.